Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Kang Wahyu. Saya akan menyampaikan kepada Anda sebuah cara, yaitu untuk mengobati orang yang terkena sihir, santet, teluh, tenung, dan segala sesuatu berkaitan dengan ilmu-ilmu hitam yang mengenai Anda, atau bisa dikatakan dengan penyakit gila. Contohnya, Anda jika kena lintre, itu akan bisa sembuh dengan cara, satu, sediakan piring yang putih, bersih, jadi tidak ada warnanya sama sekali. Kemudian, Anda sediakan minyak za'faron, minyak misik, minyak seribu bunga, itu, atau minyak mawar, itu dicampur jadi satu, dan masukkan ke dalam spidol. Spidol untuk menulis rajah nanti. Piring tersebut Anda tulisi dengan surat Fatihah dengan cara mengkotok atau satu-satu atau putus-putus. Sebelumnya Anda lakukan sholat taubat dulu 2 rakaat. Kemudian sholat hajat 2 rakaat. Kemudian Anda siapkan semuanya, terus menulis surat Fatihah dengan tulisan mungkoto atau putus-putus, ba, sin, mim, dan seterusnya sampai waladhorin amin. Kemudian Anda tambah lafaz Allah 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 sebanyak 72 kali. Dengan cara itu, setelah itu sesudah Anda tawasul kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, Syekh Abdul Qadir Jilani, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Khidir, Nabi Ilyas, Nabi Musa, Nabi Isa, kemudian guru yang mengijazahi ilmu ini. Setelah kita beri Fatihah, kemudian kita menulis, ya, menulis huruf-huruf mungkoto atau petal-petal atau putus-putus tadi, kemudian dikasih air 1 gelas. Tulisan-tulisan tersebut akan menjadi satu dengan tulisan-tulisan yang Anda tulis di piring tadi. Setelah tulisan tadi hilang dengan air Anda, minumkan kepada orang yang gila, minumkan kepada orang yang kena teluh, tenung, santet, atau guna-guna. Kena apapun dari orang gila, Anda akan bisa melihat keajaiban yang diberikan oleh Allah. Mereka akan disembuhkan oleh Allah dengan sekejap. Maka dari itu, jika Anda ingin belajar tersebut, jangan lupa cari guru untuk mengetahui ilmu ini dengan pasti, sehingga Anda membuatnya dengan bimbingan guru tidak akan salah. Jangan dengan bimbingan saya. Kalau bimbingan saya, Anda kurang paham. Kalau ingin paham, Anda bisa bertanya langsung kepada kami. Dan jangan lupa subscribe and like kepada channel kami. Demikian dari kami, ulasan sedikit untuk mengobati sakit gila, tenung, teluh, santet, dan lain-lain lintri, itu akan sembuh dan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.